Selamat siang guys. Gue sekarang jam 11.09. Terus gue lagi mau nyoba ini. Ada yang tahu nih kunci apa? Anjay. R1200 GSA. Nah, mungkin gue nyobainnya singkat aja sih kali ini, karena kita tujuannya gak terlalu jauh dari sini, mau ke Sensi. Kenapa? Udah kabarin cewek gue dulu, ntar marah lagi. Oke, motor adventure kita naiknya tuh gini. Anjay. Ini udah keyless, kuncinya ada di kantong gue. Tinggal pencet buat on, masuk gigi. Netralin dulu. Nyalain. Gue gak terlalu jinjit karena ini joknya udah dipapas, diganti yang jadi kayak versi low seat gitu. 11-12 lah sama yang bukan Asia version sih, pokoknya yang low suspension version. Wah, sabi banget bisa dinaikin. Ini goyangnya ke kiri, kalau R90-nya denim ke kanan. Beda-beda ternyata. Ini koplingnya enteng banget by the way. Terus controls-nya mirip banget sama XR, sama kali. Tapi ini ada buat fog light yang lampu ini nih. Buset. Anjay. Ini kayak gini juga berdiri-berdiri gini enak banget. Ini kalau yang mode yang paling gila apa, dynamic ya? Ya, pakai apa? Road. Cobain aja. Akhirnya gue nyobain BMW guys. Tapi ini rada pendek, jadi kayak gue kepo sih guys, yang beneran setinggi apa, tinggi standarnya maksudnya. Ini berdiri enak banget, gak kerasa. Sans banget anjir. Tuh, enak banget. By the way, yes, ini GS yang dicoba Moto Mobi pas San Mori dulu itu, yang udah lumayan lama. Cuman ini seatnya diganti kulitnya. Terus kayaknya rada dipapas gitu foamnya. Jadi kayak jadi yang Lotus version. Dan ini motor ada quick shifternya, dan kali ini bisa. Nggak kayak waktu itu gue gagal pakai yang XR. Ini ya. Tuh, gue nggak pakai kopling, nggak lepas gas, tinggal cung-cung gitu. Ini motor suaranya nggak akan kedengeran karena ke cover nih ya. Tuh, gue langsung ngoper-ngoper gitu aja. Turun juga lu tinggal injek aja. Gila MV. Anjir, ini motor enak banget. Torsinya men. Gue mau coba naikin lah. Ah, nanggung. Rada-rada ketutup tapi gak semua. Ini nih BMW R1200 GS K51 yang Adventure. Adventure tuh tankinya lebih gede, 30 liter apa berapa gitu. Anjing Willy. Gila nih motor. Diri enak. Woo. Udah kayak naik di depan perahu, tau gak? Titanic abis. Yang di depan itu, yang Rose sama Jack. Anjay. Itu jikser yang tadi gue pakai. Gila torsinya.
Ini gue lagi pakai road, jadi mode-nya ada 4 deh. Rain, road, dynamic sama enduro. Ini gue pakai road. Kalau rain sih harusnya nggak senarik ini. Tuh ngopernya tinggal, gak usah lepas gas. Gue coba pakai dynamic. Oh, damn it. Tuh ada yang tahu itu Gali Wijaya. Check out channelnya, dia vlogger juga. Anjir, ngoper gak usah pakai kopling, men, enak banget. Ngacir nih motor, kenceng banget. Tuh, gue gak usah lepas gas. Aneh sih rasanya kalau gak biasa, tapi enak. Wuh. Turun juga gak usah pakai kopling nih. Dia ada auto blipper, jadi dia nge-rev sendiri, bung, bung gitu. Anjir. Ih, enak banget. Terus sumpah ya, kalau lu udah naik, kopling enteng, gas enteng, rem enteng, jadi gak kerasa kayak beban gitu loh gedenya. Gedenya tuh jadi kerasa enteng banget. Cuma satu kekurangan dari mesin boxer, ya mungkin emang gak nyari berisik, tapi jadi mesinnya gak berisik gitu. Knalpotnya juga. Buset tuh Triumph-nya Bang Luki. Ah, bisa wheelie, motor seberat ini bisa wheelie, gila BMW. Anjir, enak banget. By the way, ini speednya yang mana ya? Oh, analog ding, lupa gue. Gue nyariin di digital dashnya gak ada. Anjir, enak banget. Ini horsepower kalau nggak salah 100, antara 110 sama 120 deh. Something around, somewhere around there, gue lupa. Nih, motor segede ini buat nikung gini nggak ada rasanya. Buset dah. Gila. Ini worth it sih, 700 lebih juta. Kalau punya duitnya sangat worth it. Buset, gila. Anjir. Anjir, gila men, gua jatuh cinta. Tuh, lu bisa ngeliat macetnya sampai mana. Wow. Lu berdiri ya terus. Wah, enak banget. Sumpah ini gak kerasa kayak, maksudnya gak kerasa bebannya. Bobotnya tuh gak kerasa. Kita coba filtering ya. Lu bayangin motor kayak gini nikung enteng banget. Udah gila nih, gila. Tuh. Pantas RG700 bawa ini gampang banget. Anjir. Aduh, udah kayak naik apa ya? Enak banget deh pokoknya. Buset. Lah, yang lain gak kesini. Sepertinya gue salah. Walah, si Om balik ke BMW. Gue salah ngikutin. Lewat sini nih, lewat Pak Un. Willy, anjir. Aduh, sakit. Ini motor sakit. Sakit. Gara-gara nyasar jadi rada lama videonya. Anjir, motor segede ini gak ada rasanya kayak gini, anjir. Gila. Pantes nih motor laku banget.
enaknya. Set motor atau mobil kalau kata motor mobil. Ini motor atau mobil. Sorry ya, gue belum sampai apa namanya, nyobain suspensionnya bla 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 karena bentar banget nyobanya. Gue bingung. Di mana? Hah? Mau di foto, mau di foto. Buset. Ya oke guys, kalau gitu seperti biasa jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Terus as always, thanks for watching, until next time. Muka Jody, muka Jody.